Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mereview modul laser ini. Ini modul laser. Modul laser yang 5 miliwatt di sini. Untuk tegangannya sendiri maksimal 5 volt. Seperti ini bentuknya. Di sini saya pakai baterainya vapor di sini yang 3,7 volt untuk tegangannya. Jadi modul laser di sini bisa digunakan jika bentuk lensanya depan seperti ini. Jika bentuknya seperti ini, biasanya outputnya itu berbentuk plus. Saya akan contohkan. Saya akan contohkan seperti ini bentuknya. Untuk mengatur fokusnya ada di bagian depan. Di bagian depan ini tinggal diputar seperti ini. Untuk mengatur fokus seperti ini fokusnya. Jadi kalau untuk jarak 10 meter masih bisa, 10 meter lebih lah, tergantung baterai yang kita gunakan. Soalnya yang di sini saya gunakan baterai yang tegangannya 3,7 volt di sini. Kalau seumpama tegangannya 5, kemungkinan jarak akan bertambah. Kenapa saya beli laser ini? Supaya ketika kita memasang figura maupun yang memerlukan sudut siku seperti ini, dan bisa juga ditaruh di pistol pistol mainan, pastinya taruh di pistol mainan. Jadi titik tengahnya di sini untuk mengeker target, ya mengeker lah seperti ini. Jadi semakin jauh ini akan plusnya akan semakin besar juga. Jadi seumpama saya ingin memasang foto atau figura, jadi biar tahu ini miring atau enggak kan bisa ditempatkan di tembok lasernya ini, lalu baru figuranya seperti ini. Jadi seumpamanya ini tembok, bawah ini tembok, kita tinggal arahkan ke lasernya ke tembok, lalu kita tempatkan figurannya di sini saat seperti ini. Jadi biar tidak miring lah sudut posisinya, figura itu biar tidak miring. Dan pastinya ada kegunaan yang lain yang belum saya coba, cuma yang terpenting ini saya gunakan untuk menentukan, mungkin cukup sekian untuk review modul laser 5 mW di sini. 5 mW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.